Kita buat amplop lebaran super simple. Kertas origami ukuran 12x12 cm, kemudian kita lipat, kita beri double tip, kemudian kita satukan ya. Kemudian kita lipat di bagian sisi bawah dan sisi atasnya juga dengan ukuran yang berbeda. Kemudian kita potong seperti pada video. Kemudian kita beri double tip. Lepas double tip dan kita satukan. Kemudian kita masukkan uangnya. Kita beri gerigi di bagian sisinya. Kita lepas double tipnya, kemudian kita satukan. Aku beri hiasan dengan potongan gambar di kertas kardus seperti ini ya. Amplop simpelnya sudah jadi. Selamat mencoba.